buat laksa kuah Penang. So, jom start. Okay, masukkan bawang besar, bawang putih, bawang merah yang dibuang. Tumis sampai garing. Kita masukkan cili giling. Masukkan asam keping. Lepas tu tumis sampai dia besar. Masukkan sardin, belacan dan cili padi yang di blend. Lepas tu kita masak dia sampai dia masak. Okay. Masukkan isi ikan yang di blend. Masukkan air. Ikut kesesuaian lah. Lepas tu kita masukkan bunga kantan. Kita masukkan 2 kuasa. Masukkan 2 kuasa. Tunggu dia mendidih and rasakanlah garam gula, sikit rasa dan siap. Selamat mencuba. Saya buat adalah laksa Penang. Tunggu yang legak patut kita makan. Okey, selamat mencuba. Bye.